Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan dengan sungguh amat baik, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan dengan tatanan hidup yang baik, memelihara dan mencukupkan apa yang perlu bagi seluruh ciptaan. Tatanan yang baik itu tampak dengan menjadikan manusia menjadi mandataris Allah. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Hal inilah yang dipertegas oleh Paulus, bahwa di dalam penciptaan Allah menunjukkan keberadaannya dalam ketritunggalan. Allah Tritunggal, Allah yang kita kenal, Dialah Allah Bapa Pencipta, Allah Anak, Firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Paulus menegaskan tentang keutamaan Kristus dalam penciptaan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Di dalam Dia, Dia yang dimaksud adalah Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Di dalam Dia, kita yang diciptakannya menjadi sangat sempurna. Meskipun manusia merusak tatanan hidup yang baik akibat dosa, tetapi di dalam Dia ada tatanan kehidupan yang baru. Allah dalam pemeliharaannya mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Mengapa Paulus menekankan tentang keutamaan Kristus? Sebab pada masa itu, banyak guru palsu yang menentang pemberitaan Paulus tentang Kristus. Padahal di dalam Kristus, kita menyadari pemeliharaan Allah menyelamatkan, melepaskan dari belenggu dosa. Pemeliharaannya kekal. Di dalam Dia segala sesuatu yang dicipta, baik di bumi dan di surga, menjadi sempurna. Untuk itulah pemberitaan Paulus ingin meneguhkan setiap orang bahwa pemeliharaan dan karya keselamatan telah dihadirkan oleh Kristus. Janganlah takut menjalani hidup. Percayalah, Tuhan pemelihara hidup kita. Percayalah, Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.